Selamat sore pemirsa, petugas gabungan terus melakukan pencarian korban tanah longsor di Kebumen, Jawa Tengah. Hingga hari kedua, operasi pencarian korban atas nama Jemarun belum juga ditemukan. Petugas gabungan dari Basarnas BPB. Sekian headline news untuk saat ini pemirsa, headline news berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, saya akan segera kembali dalam program Prime Time News sesaat lagi. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, polisi menetapkan RH, pegawai kontrak yang bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan di Dinas Parekraf DKI Jakarta sebagai tersangka penusukan PLT Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta. Pelaku mengaku nekat melakukan perbuatannya karena emosi kontrak kerjanya diputus. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ad... Sekian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, rekan Zilvi Eskandar akan hadir sesaat lagi dalam Prime Talk. Sampai jumpa.